Inilah TK, seorang pria berusia 58 tahun di Singkawang Selatan yang tega menikam TS teman istrinya. Kepada polisi, ia mengaku kesal karena cemburu atas kedekatan istrinya dengan korban. Ia juga mengatakan kerap memergoki istrinya berkomunikasi dengan TS dan telah berkali-kali melarang. Hingga akhirnya kekesalannya memuncak. Ia pun gelap mata dan berbekal sebilah pisau, tersangka kemudian mencari korban TS. Saat TS tengah mengobrol di kediaman rekannya, TK tanpa pikir panjang langsung menikam TS. Korban pun terkena luka di bagian perut dan tangan serta harus dirawat intensif di rumah sakit. Sementara pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pada awalnya si pelaku sendiri memang mencari si korban ini. Karena sebelumnya kan ada latar belakang sakit hati yang dilakukan oleh korban terhadap istrinya yang sering komunikasi dengan istrinya si pelaku. Jadi kebetulan pada saat pelaku mencari korban, ketemu di sebuah rumah, kemudian pelaku mendatangi korban. Dan pada saat itulah terjadi peristiwa penusukan tersebut.